Baik, kita tunggu 1 menit lagi buat teman-teman yang belum gabung. Baik, kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wahyu kauli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an fid dunya wa rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma faqih, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah taala kita kembali dipertemukan di dalam daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol via Zoom. Insyaallah pertemuan pertama alhamdulillah pada teman-teman ustaz dan ustazah yang bisa hadir tepat waktu. Saya doakan kepada antum semua agar diberikan keberkahan waktu oleh Allah taala sehingga dalam 24 jam tidak ada satupun waktu yang terbuang percuma, ya. Insya Allah. Dan diberikan keberkahan waktu. Baik, seperti biasa, jadwal talaqqi surat talaqqi musyafah suratul fatihah qiraat Imam Asim riwayat Hafs jalur syatibiyah hari ini yang mendapat giliran adalah Ustazah Juwana. Tapi kurang lebih sebelum daurah dimulai, beliau sudah konfirmasi bahwa ada halangan untuk berhadir. Maka seperti biasa, untuk memanfaatkan waktu kepada ustaz dan ustazah, terutama yang belum kena giliran jadwal talaqqi suratul fatihah, diperkenankan untuk mengajukan dirinya via chat. Seperti biasa, yang chat pertama adalah yang diterima, ya. Bagi ikhwan di awal, bagi akhwat di akhir. Silakan. Kita tunggu beberapa menit. Ya, yang ingin bertalaqqi suratul Fatihah, silakan chat kami untuk mengajukan diri bertalaqqi suratul Fatihah pada pertemuan
yang ke-9 hari ini. Silahkan ditunggu. Ya, silakan. Belum ada. Silakan. Ya, masih kita tunggu. Silakan. Sebelum kita memulai melanjutkan pembahasan mengenai matan Fathul Athfal, silakan di chat ngajuin diri. Dipersilakan. Silakan dengan segala hormat. Masih ditunggu kurang dari 1 menit. Yang sudah telakki juga bolehlah ya, bertelakki kembali, karena semakin banyak diulang semakin terasa ya, barat pisau semakin sering diasah dia semakin tajam. Baik. Sudah ada yang chat ini. Ya, sudah ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah ada Ustazah Nuraini Siti Salihah yang akan bertalaqqi suratul Fatihah menggantikan jadwal talaqqi sebenarnya milik Ustazah Juwana. Nanti di akhir pertemuan seperti biasa bertalaqqi suratul Fatihah. Baik, alhamdulillah kita langsung masuk kepada pembahasan kita, melanjutkan bait yang terakhir. Kita terakhir kepada bait 23 ya. Pada kita sudah menutup pembahasan mengenai ahkamul mimis sakinah. Ya, kita sudah menutup pembahasan pada ahkamul mimis sakinah, yaitu pada inti nazam yang ke-23, yakni berhati-hati ketika mensukun berhadapan atau bertemu dengan wawin wafa ya, bertemu dengan huruf waw dan huruf fa karena kedekatan makhraj ya. Kita lanjutkan hari ini. Insyaallah biiznillah taala, mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Pada bab baru yakni hukum la mi'al wa la mi'fi'lin. Seperti biasa kita share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan enggak ada masalah ya. Sudah kelihatan ya. Baik, kita melanjutkan pembahasan matan Tuhfatul Athfali wal Ghilmani fi tajwidil Quran min nawmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu taala. نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم السائرين الصالحين في الدارين آمين. Ya,
Nggak apa-apa. Yang hadir, yang berhalangan hadir, ya, dikonfirmasi saja untuk kesempurnaan adab majlis. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya ulang. Manzumatu tuhfatil attali wal ghilmani fi tajwidil Qur'an min nawmi al-imam Sulaimanu bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم السائرين الصالحين في الدارين آمين. Kita tidak membaca dari awal, namun lafaz tadi itu dihafal. Ustadz Ustazah silakan dihafal, nanti ada jadwal di akhir-akhir daurah untuk menyetorkan hafalan matan tuhfatul atfal dari awal sampai akhir dan dimulai dari manzumatu tuhfatil atfal. Ya, silakan dihafal. Jadi rangkaiannya ketika selesai mengucapkan manzumatu tuhfatil atfal sampai fiddaraini amin, kemudian qala bismillahirrahmanirrahim, kemudian lanjut dari bait 1 sampai terakhir, ya. Jadi seyogianya kita menghafal teks tadi, ya, manzumatu atau lafaz tadi. Kita lanjut kepada hukum lami al walami fi'lin. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan baca keseluruhan bait daripada bab hukmu lami al walami fi'lin wala walamil fi'l. Baik. Lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashqatin khud ilmahu من بغي حجك وخف عقيمه ثنيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دعسوا أظن زر شريفا للكرم ولا ملول سمها قمرية ولا مل أخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Baik, kita mundur lagi. Kita mulai dari awal penjelasan bait mengenai bab alif lam qamariyah dan syamsiyah dan lam fi'il. Baik. Ya, bab lam al dan lam fi'il. Ini boleh dicatat. Hukum lam al dan lam fi'il. Lam al artinya adalah lam ta'rif, atau lebih dikenal dengan alif lam bagi masyarakat Indonesia, atau lebih dikenal dengan alif lam, ya. Jadi nggak usah bingung kalau pusing dengan istilah lam ta'rif, maka lam ta'rif ini juga bisa disebut atau dikenal dengan alif lam. Dan lam fi'il adalah lam yang terdapat pada kata kerja. Lam fi'il adalah lam yang terdapat dalam kata kerja. Di dalam Al-Quran, lam sukun terbagi atau terletak pada 5 tempat. Di dalam Al-Quran, lam sukun terbagi atau terletak pada 5 tempat. Yang pertama, lam ta'rif atau lamnya al. Yang kedua, lamul fi'li. Yang ketiga, lamul harfi. Yang keempat, lamul ismi.
Yang terakhir, kelima, lamul amr atau lamul amri. Baik. Di dalam buku Maisurah, halaman 315, bacaan lam ta'rif atau lamut ta'rif, ya, atau lamnya al, ya, lamnya al, lamnya al. Yang dimaksud lamnya al, ya, adalah lam ta'rif yang terdapat pada lafaz yang berbentuk isim. Itu ya. Nah, itu dulu dari Maisurah. Kita lanjut syarahnya, penjelasannya terhadap bait 24. Nah, nanti kita balik lagi ke Maisurah karena ada kaitannya dan ada penjelasannya. Ya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal-ta'rifi. Baik. Bagi huruf lam al atau lam ta'rif atau alif lam, ya. Halani qabla al-ahrufi, ada dua hukum. Ya, ada dua hukum apabila berada pada sebelum huruf hijaiyah, yakni bisa izhar, yakni bisa dibaca izhar, juga bisa dibaca dengan idgham, atau bisa dibaca dengan dua keadaan. Ulahuma izharuha fal ta'rifi, ya. Kita akan masuk pada hukum yang pertama, yakni izhar. Jadi untuk cara baca yang pertama mengenai tentang lam ta'rif adalah izhar, ya. Dan ini sering, ya, kita dengar, sering kita dengar, bahkan justru ada yang dari kecil dengarnya. Ya. Alif lam apa? Qamariyah dan alif lam syamsiyah. Baik, kita lanjut. Bentuk bacaan lam ta'rif yang izhar itu untuk lam qamariyah. Atau izhar qamari. Lam alif lam qamariyah atau izhar qamari dibaca dengan hukum izhar. Sedangkan pada alif lam syamsiyah atau idgham syamsi, ya, atau disebut juga idgham syamsi, dibaca dengan mengidghamkan. Ya, dibaca dengan mengidghamkan lam sukun. Ya, mengidghamkan, yakni meleburkan, ya, ke dalam huruf setelahnya. Baik, kita balik lagi ke dalam Maisurah, masih di bait 24, ya. Kita belum beranjak. Nanti ada kaitannya. Ya. Lam ta'rif sebagai tambahan atau zaidah dari suatu kata yang bisa berdiri sendiri tanpanya. Seperti lam ta'rif pada lafaz al-ard, al-ard. Adapun lam ta'rif sebagai tambahan zaidah dari suatu kata yang bisa berdiri sendiri tanpanya, ketika sesudah lam ta'rif berupa huruf hijaiyah, ada kalanya disebut al-lamul qamariyah. Al-lamul qamariyah. Al-lamul
qamariyah. Baik. Kita lanjut kepada bait 25. Qabla arba'in ma'ashratin khudh 'ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf 'aqimahu. Ya, di sini mini beri ya, mini beri. Jadi bisa dicatat atau ditandai ya. Ini sesuai sanad yang saya setorkan kepada Al-Ustaz Abu Hibban, maka mini beri. Ini kan mina beri ya. Mini beri ya, silakan diperbaiki. قبل أربع مع عشرة خذ علمه من بغي حجك وخف عقيمه. Diizharkan ketika bertemu dengan 14 huruf. Ambillah ilmunya dari kata ibri, hajjaka, wa khaf aqimahu. Ya. Jadi ini adalah huruf izhar qamari atau alif lam qamariyah. Dari sini dimulainya ya, dari ibri. Ya. Kemudian hajjaka. Ini kumpulan huruf-huruf izhar qamari. Kemudian wakhaf. Aqimah. Ya, ini empat ya. Ini sepuluh. Sepuluh tambah empat, 14. Berarti huruf lam qamariyah ada 14 huruf. Yang mana di dalam bait yang sama disebutkan langsung nama atau kumpulan huruf-hurufnya yang terdiri dari atau yang terhimpun dari kata ibri, hajjaka, wa khaf aqimahu atau hamzah, ya, ba, ghain, ha, jim, kaf, ya, kemudian waw, kha, ya, fa, ain, kaf, ya, mim, ha. Coba dihitung berapa? 14? Insyaallah 14 ya. Jadi di bait 25 ini Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala langsung menunjuk kepada pembahasan mengenai lam qamariyah yang hurufnya terdiri dari 14 huruf qabla arba'in ma'asyratin khudh 'ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf 'aqimahu. Ya, ini seluruh huruf idgham afwan izhar qamari atau alif lam qamariyah. Ya, ini hurufnya. Ya, min ini tidak. Min ini bagian dari bahar sajaknya ya. Syairnya. Ini min ini tidak. Mudah-mudahan paham. Nah, jadi mudah kalau udah hafal matan Tuhfatul Atfal, terutama di bait 25 ini, kita dengan menghafal matannya sama dengan secara otomatis atau tidak langsung sudah menghafal huruf-huruf apa? Huruf-huruf alif lam qamariyah yang kalau tidak menggunakan pendekatan matan Tuhfah, maka kita kesulitan merangkainya. Ya.
kesulitan merangkainya. Ya, bisa-bisa aja disebutin satu-satu ya, Ustaz dan Ustazah. Hamzah misalnya, ba, wain, ha, jin, kaf, dan seterusnya. Namun, terdapat variasi ya, untuk bisa menghafal beberapa huruf yang banyak dengan satu syair yang mudah diingat. Makanya sekali lagi kepada Ustadz dan Ustazah, ayo bismillah kita mulai menghafal bait-bait dalam matan Tuhfatul Athfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Insyaallah. Ya, disebut izhar qamari atau alif lam qamariyah. Kenapa disebut qamari? Ya, mungkin ini sudah pernah juga mendengar ya. Kenapa disebut qamari? Karena jelasnya pengucapan huruf lam. Ya. Kenapa disebut izhar qamari? Karena jelasnya pengucapan huruf lam. Karena lam diibaratkan bintang, huruf-huruf setelahnya diibaratkan bulan. Ya, qamar, bulan ya. Jadi lam sukunnya diibaratkan bintang, huruf-huruf alif lam qamari, huruf-huruf alif lam qamariyah yang terhimpun dalam ibghi hajjaka wa qaf aqimahu disebut bulan atau qamari. Nah, kenapa? Tadi apa? Lamnya bintang. Ya, diibaratkan seperti bintang. Dan hurufnya, huruf-huruf alif lam qamariyahnya disebut bulan. Kenapa? Jika pada malam hari, ya, jika bintang bertemu dengan bulan, maka bisa terlihat keduanya dengan jelas atau izhar. Ya, pada malam hari kita keluar rumah, lihat langit, ketika ada bintang dan bulan di langit yang sama, maka bintang dan bulan pun terlihat dengan jelas. Atau keduanya terlihat dengan jelas, yakni bintang terlihat, bulan terlihat. Atau lam sukunnya terlihat, huruf izhar qamarinya terlihat atau jelas. Baik ya, itu disebut qamari ya, jelas ya. Itu istilah-istilah yang bisa membawa kita ke dalam pemahaman mengapa disebut izhar qamari. Ya. Tentu kita sudah mengetahui pasangannya ya, ataupun kaidah lanjutan dari lam ta'rif selain lam qamariyah adalah musyamsiyah atau disebut juga dengan idgham syamsi ya. Nah, kenapa sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lam syamsi ya, kita mengibaratkan dulu lagi nih, kayak tadi alif lam qamariyah, lamnya bintang, huruf qamariyahnya, huruf alif lam qamariyahnya diibaratkan seperti bulan yang keduanya jelas atau izhar. Alif lam syamsiyah, lam sukunnya diibaratkan seperti bintang dan huruf-huruf alif lam syamsiyahnya diibaratkan seperti matahari. Oleh karena itu disebut syams. Ya, asy-syamsi atau idgham syamsi. Ya. Kenapa kalau tadi izhar ya, kenapa disebut alif lam qamariyah itu bacaannya izhar ya? Karena lamnya
Dibaca dengan jelas karena sesuai pengibaratan ketika bintang dan bulan ada di langit yang sama, keduanya sama-sama terlihat. Bagaimana kalau ada awan ketutup bulannya? Oh, itu bab lain. Jadi nggak bisa kelihatan bulannya, nah, itu bab lain. Yang penting kalau bintang dan bulan ada sama-sama begitu ya, kita bisa melihat keduanya dengan jelas. Apalagi kalau kecil-kecil dulu biasanya kalau ada bulan sabit, ada bintang kecil di bawahnya. Nah, ini salah satu untuk memahami kita, begitulah definisi dan cara baca mengenai alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah atau yang dikenal juga dengan idgham syamsi, lam sukunnya bintang, ya, huruf-hurufnya diibaratkan sebagaimana matahari. Jika bintang bertemu matahari, maka bintang akan kalah dengan sinar matahari. Ya, begitulah yang diibaratkan oleh ulama-ulama kita, ya. Ini juga disebutkan oleh Al-Ustadz Abu Ezra Laili Al-Tawfi. Ya, pengibaratan ini disebutkan juga oleh beliau dan alhamdulillah makin mempertajam ataupun menguatkan definisi kita mengenai alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, diingat Ustaz dan Ustazah, alif lam qamariyah bisa disebut juga idhar qamari, alif lam syamsiyah bisa disebut juga idgham syamsi. Ya, keduanya dibenarkan karena secara pengibaratan juga masuk, ya, kenapa dibilang syamsiyah, kenapa dibilang qamari, ya. Dan secara sebenarnya yang paling penting menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Tawfi ini pemahaman, ya, pemahaman tentang cara baca lam ta'rif, yaitu lam ta'rif ada yang dibaca ilhar, yaitu untuk huruf-huruf alif lam qamari, ada yang dibaca idgham, ya, ilhar dan idgham itu intinya dalam alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah itu saja. Meskipun ada keterangan lanjutan mengenai tanda baca untuk alif lam qamariyah dan tanda baca untuk alif lam syamsiyah, tapi yang ingin dipesankan oleh Ustaz Abu Ezra dan saya juga seperti itu, jangan terpaku terhadap syamsi dan qamari, ya, jangan hanya terpaku mengenai kedua istilah tersebut. Tapi pahamilah kenapa dibaca ilhar qamari, sehingga ada nama ilhar qamari, dan kenapa dibaca idgham. Jadi itu intinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sekarang kita masuk kepada contoh, ya, ataupun izinkan saya membaca referensi dari Maisura. Disebut lam qamariyah, ya, disebut lam qamariyah, yaitu sesudah lam ta'rif, sesudah alif lam, berupa salah satu 14 huruf yang tadi, yang mana idwi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, ini banyak yang izin, ya. Ya, izin. Nah, mungkin sudah mulai beraktivitas kembali, ya. Ya, hati-hati di dalam keadaan ramai, ya. Riskan juga, ya. Insyaallah. Baik. Yaitu ketika sesudah lam ta'rif berupa salah satu dari 14 huruf yang terkumpul dalam ungkapan idghi hajjaka wa khaf aqimahu, di mana peristiwa macam ini populer disebut izhar qamari. Izhar qamari, ya. Izhar qamari. Terus terang, sebelum memperdalam mengenai bab lam al dan lam fi'il ini, saya pribadi pun hanya mengenal istilah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Tapi belum mengenal tentang penekanan terhadap tata cara bacaannya. Jadi hanya kenal istilahnya saja. Namun, mengapa dibaca seperti itu, dulunya saya belum paham. Ya,
dulunya saya belum paham ya, mungkin kalau Ustadz dan Ustadzah sudah paham duluan. Ya, saya belum paham. Hingga seolah-olah istilah idhar qamari dan idgham syamsi ini baru bagi saya. Tapi ketika kita definisi awalnya atau ketika kita mengikuti matan tuhfatul anfal, maka lahirlah istilah idhar, lahirlah istilah idgham. Maka itulah saya baru mengerti bahwasanya alif lam qamari dibaca dengan idhar, makanya disebut idhar qamari, dan alif lam syamsiyah dibaca dengan idgham, makanya disebut dengan idgham syamsi. Seperti itu. Ya. Baik, kita contohkan dulu ya, kita contohkan dulu. Kita ambil contoh dari ibghi hajjaka wa khauf atimahu. Kita ambil satu huruf. Kemudian kita contohkan, ya. Baik. Tanda bacanya ya. Tadi apa? Ah, ya, sebelum lanjut kepada contoh, perlu diingat tanda bacanya pada alif lam qamari ada tanda sukun di atas lamnya. Ada tanda sukun di atas lamnya. Ya. Ada tanda sukun di atas lamnya, dan tanda sukun hati-hati jangan sampai bulat ya, tapi kepala kho, karena jika bulat ini bisa bermakna sifrun mustadir atau sifrun mustaqil. Ya, ini diperingatkan dengan tegas oleh Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli, dan saya temukan juga untuk penulisan tanda sukun di buku Maisura bukan bulat tapi kepala, kepotongan kepala dari huruf kho. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di atas lamnya alif lam qamariyah ada tanda sukun ya. Jika syamsiyah tidak ada tanda sukun ya, dan huruf selanjutnya atau setelah huruf lam tersebut adalah huruf yang ditasydid atau ada tasydid di huruf setelah lamnya. Itu untuk membedakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah menurut tanda baca. Menurut tanda baca. Sekali lagi saya pertegas, di atas lamnya alif lam qamariyah ada tanda sukun. Dan huruf setelahnya tidak bertasydid. Sedangkan alif lam syamsiyah di atas lamnya tidak ada tanda sukun dan huruf setelahnya bertasydid. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah yang saya baca, begitulah yang saya pelajari dan dapati. Baik. Contohnya hamzah ya, hamzah ketika al-iman ya, al-iman, al-iman ya. Rata-rata kalau alif lam qamariyah ini tidak banyak yang terkecoh ya. Tidak banyak yang terkecoh rata-rata sih ya. Yang banyak terkecoh alif lam syamsiyah. Namun untuk mengingat kembali ataupun mempertajam ya. Saya bacakan lagi contohnya. Kemudian lanjut dengan ba. Al-basir. Al-basir. Al-basir ya, lamnya jelas, ba-nya jelas. Huruf ghain al-ghafur. Al-ghafur ya, lamnya jelas, ghainnya jelas. Huruf ha bagaimana? Al-haqqah. Mal-haqqah ya tentunya. Kemudian huruf jim. Al-jannah. Al-jannah. Kemudian huruf kaf. Al-kitab. Kemudian huruf waw.
Al-wadud. Al-wadud. Lamnya jelas, wawnya jelas. Kemudian huruf, contoh daripada huruf kha. Al-khabir. Al-khabir. Kemudian huruf fa. Wal-fajr. Wal-fajr. Ya. Kemudian huruf ain. Al-ali. Al-ali. Kemudian huruf qaf. Al-qamar. 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 Ya. Lamnya juga perlu di kita perhatikan sifatul hurufnya, yakni yang lam terdapat pada bainiyah, ya, diucapkan karakternya sedang-sedang saja, ya, karakter lamnya sedang-sedang saja sesuai sifat dari huruf lam yang tergabung ataupun yang ada di dalam sifat lazimah bainiyah, ya, sedang-sedang saja, tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Jadi jangan sampai menyentak, ya, jangan sampai menyentak sebagaimana mungkin kita kurang teliti pada saat Al-Fatihah atau kita menyentak. Alham, 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 al, al, ya, al. Jadi itu mungkin terasa terlalu kuat atau terlalu lembek atau terlalu enggak kuat, ya. Al, 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 enggak. Jadi sedang-sedang saja. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ya, al-yawm. 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 Ya, al-yawm. Jadi enggak apa-apa, lam sukunnya diucapkan secara jelas saja. Ya. Hati-hati juga isba' dan ikhtilas pada lamnya. Isba' memanjangkan kadar huruf. Ini biasanya terjadi karena irama ini, ya. Terjadi karena irama, memanjang-manjangkan kadar huruf disebut isba', ya, memendek-mendekkan kadar huruf disebut ikhtilas. Bagaimana, Ustaz? Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang saya dapati, isba' itu misalnya dalam contoh al-yaum, isba'nya lam al-yaum al-yaum. Ini kepanjangan hurufnya, seperti ada berapa huruf lam, ya. Jadi bila kita mengikut kadar harakat, bila kita mengikuti perhitungan satu harakat adalah dengan satu huruf, maka berapa berapa lam di sini, ya, berapa lam di situ, ya, isba atau ikhtilas bacanya mengurangi kadar huruf. Al yauma nakhtimu ala al yauma nakh al yau al yau. Ini kayak lamnya diucapkan dalam 2/3, ya, atau enggak sampai 3/3, ya, enggak sampai penuh lamnya diucapkan. Maka selain memperhatikan kaidah pengucapan alif lam qomariyah, kita perlu juga bertalaqqi langsung kepada guru-guru kita agar secara keseluruhan, maksudnya tidak hanya kaidah lam ta'rif saja, kita dijelaskan misalnya tentang istilah isba', istilah ikhtilas, sifat-sifat lazimah huruf, ya, ini perlu diperhatikan juga agar kualitas tartil kita optimal. Silahkan saja kalau misalnya ada rezeki, ya, diberi keberluangan rezeki, itu di bagus sekali buku Maisura. Jadi menjadi buku pegangan tajwid kita lah, seperti itu. Nah, saya untuk santri-santri di mana saya tempat berkhidmat itu sudah mengagendakan untuk pembelian buku Maisuro.
ya. Ini tidak ada, nggak ada hubungan dengan itu. Maksudnya gini, bukan saya bukan agen, ya. Saya bukan agen bukunya, ya, saya bukan agen bukunya, tapi karena pembahasan di dalamnya komprehensif dan detail. Artinya setiap satu hukum, insya Allah semuanya ada sandarannya, ya. Dan cocok untuk kita pemula-pemula ini, kali aja masih ada salah pengucapan pada sifat lazimah huruf sin. Nah, kita kan nggak tahu huruf sin itu apa. Tunggu dulu. Nah, di Maisura itu dijelaskan, apalagi seperti daurah seperti ini. Jadi ketika ini saya sedang membuka ya, duduk. Maafkan, ada duduk. Ya. Duduk. Enggak ada anak. Ya, duduk soleh ya. Ya, duduk situ. Jadi dengan adanya buku Maisura, maka terbantu mengenai teori kita ya. Nah, praktiknya kan idealnya itu praktik dan teori, ya. Jadi praktik itu didapatkan dari talaqqi musyafahah bersama guru-guru kita, baik offline ataupun online, dan teori kita dapatkan dari buku-buku hasil referensi guru kita. Jadi tidak sembarang buku pula, ya. Tidak sembarang buku pula. Jadi ada adabnya ketika kita ingin membeli buku, itu lebih baik, ya, nanya dulu ke guru, karena guru paham, ya. Ustaz, buku apa nih untuk menunjang keilmuan saya di ilmu tajwid. Nah, misalnya ustaznya ada referensi, oh silakan saja. Apalagi ustaz kita juga menggunakan itu. Jadi ada satu kesesuaian, ya, ada satu kesesuaian. Jadi bagi yang berminat, ya silakan dibeli saja buku Maisura. Ya, sekali lagi saya nggak ada hubungan. Saya bukan agen buku. Saya bukan, nggak ada agen buku saya. Ya, penghasilan saya bukan dari situ. Saya hanya mengarahkan kepada teman-teman semua untuk kembali memperkuat keilmuan tajwid berdasarkan buku Maisura. Dan karena buku Maisura tersebut, dengan izin Allah Ta'ala, saya mengenal banyak istilah teori-teori ataupun kaidah-kaidah ilmu tajwid yang punya referensi yang kuat. Artinya bukan ilmu yang hoax, ya, bukan ilmu yang asal, tapi banyak referensi-referensi dari kitab-kitab tajwid pilihan. Kita lanjut contoh huruf lam qomariyah yang selanjutnya, yaitu mim al-musawwir. Al-musawwir. Huruf ha al-huda. Al-huda. Baik. Ya. Al-huda. Nah, selain istilah isba' dan ikhtilas tadi, juga diingat ustazah dan ustaz yang dirahmati Allah Ta'ala, karena banyak ketidaksadaran kita mengucapkan isba' pada lam alif lam qomariyah, atau ikhtilas ketika mengucapkan huruf lam pada alif lam qomariyah. Apa itu isba' dan ikhtilas? Mungkin bisa juga dicari di search engine, tapi kami sudah mendapatkan pengertiannya dan sudah mentalakikan, makanya sudah jelas gambarannya. Baik, kita lanjut, Ustadz dan Ustadzah. Kita sudah membahas mengenai alif lam qomariyah, definisinya, pengibaratannya, ya, bintang bulan tadi, dan beserta tata cara pengucapannya. Dan berdasarkan catatan-catatan kecilnya, misalnya seperti isba, jangan sampai, ya. Jadi jangan takut, diucapkan saja dengan jelas. Alham, alham, alhamduli, alham, alham. Diucapkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, baik, kita lanjut kepada bait 26.
ya. Sanihima idghamuha fi arba'in wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Ya, nanti dulu ngajinya. Ya, dikasihan ustazah, ustazah. Nanti dulu ngajinya. Atau di luar ngajinya. Ya. Orang yang darah mah dia ngaji. Maafkan ya, maafkan, maafkan. Baik, yang kedua adalah mengidghamkannya pada 14 huruf dan rumus-rumusnya pada lafaz-lafaz berikut. Baik. Ustaz dan Ustazah, di mute dulu boleh semuanya? Atau saya mute all. Ini suaranya Ustazah, Ustaz dan Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bagi yang sudah bergabung. Semoga Allah memberikan keberkahan waktu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tanihima idghamuha fi arba'in wa ashrah. Ya. Ya, huruf yang kedua atau tata cara yang baca kedua alif lam adalah dengan mengidghamkannya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ya Allah. Afwan, afwan sudah. Ini agak sedikit ribet nih. Anak. Hukum alif lam yang kedua dibaca dengan idgham dan hurufnya ada arba' wa ashrah, 14. Lamnya tidak dibaca tetapi langsung dibaca hurufnya yang juga hurufnya berjumlah 14 huruf. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi dibaca izhar. Namanya alif lam qamariyah atau izhar qamari. Hurufnya 14. Mini ibri ibri hajjaka wa khaf atimahu. Yang kedua, yaitu di bait 26, hukum lam sukun atau lam ta'rif yang kedua adalah dibaca dengan idgham. Dibaca dengan idgham. Hurufnya 14 juga. Cara bacanya, lamnya enggak dibaca lagi. Tapi langsung dibaca hurufnya. Afwan, afwan. Ustadz dan Ustazah. Ya, sekali lagi saya minta pengertiannya kepada Ustadz dan Ustazah untuk mute dulu. Karena afwan, saya kan pakai earphone ini, jadi suaranya langsung. Ya, baik. Terima kasih Ustadz dan Ustazah kerjasamanya. Karena sekali lagi saya himbau, selama daurah di mute dulu, kecuali nanti kena giliran jadwal talaqqi suratul Fatihah. Ya, kalaupun ada pertanyaan bisa di chat. Karena ketika semuanya hidup maka di earphone saya suaranya langsung dak gitu, nendang ya. Dan memecah konsentrasi. Itu intinya, memecah konsentrasi. Baik. Sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzaha fa'in. Lam ta'rif yang kedua dibaca dengan idgham. Lamnya enggak dibaca lagi. Lamnya tidak dibaca lagi tetapi langsung dibaca hurufnya yang juga 14 huruf. Ya, dengan rumus. Ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Rumus apa?
rumus tentang huruf atau huruf dari rumus alif lam qamariyah atau huruf dari ya ini terhenti ya karena enggak suara nih. Ya. Huruf-huruf alif lam syamsiyah atau idgham syamsi terangkai dalam bait ke-27 ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah. Tib summa sil ruhman tafus dif dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Tib summa sil ruhman tafus dif dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ya, yang mana huruf-huruf alif lam syamsiyah ya yang diwarnai dengan yang putih atau kita rinci ya. Yang pertama po ya. Kemudian ta, kemudian sod, kemudian ra, kemudian ta, kemudian bod, kemudian za, kemudian nun, kemudian dal, kemudian sin, seterusnya za, kemudian zai, shin, lam. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya? Pas, Ustaz dan Ustazah. Itulah rangkaian daripada huruf-huruf alif, lam, syamsiyah. Seperti itu. Tib summa sil ruhman tafuz bidhani'an da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ya. Baik. Untuk mengetahui rumus-rumus alif lam syamsiyah, bisa menghafal bait 27 ini atau ada di bait ke-27 ya. Dibacanya ya, dibacanya lebur ya pada huruf alif lam jika bertemu dengan 14 huruf yang ini ya. Selain huruf qamariyah, maka dibacanya idgham lebur sebagaimana idghamnya huruf lam pada lafaz asy-syams. Kita contohkan satu persatu insyaallah. Pada huruf shin ya, pada huruf shin, atau kita ngurut ya dari huruf ta dulu. Lahumut thayyibat. Ya, lamnya tidak dibaca lagi dan ditandai dengan tidak ada tanda sukun di atas lam. Dan huruf setelahnya bertasydid. Jadi, tidak dibaca lahumul thayyibat. Tapi langsung meleburkan huruf lamnya. Lahumut thayyibat. Kemudian huruf ta, minas samarat, langsung aja minas samarat. Kemudian huruf sad, ala salawah, ala salawah. Kemudian huruf ra, contohnya ar-rahman, ar-rahman ya. Sebagian masih ada yang terkecoh bacanya Al-Rahman, tapi sembunyi-sembunyi bacanya, artinya suaranya nggak mau dikerasin ya. Tapi kalau kita perhatikan gerak bibirnya ini cenderung masih terucap lamnya
Ar-Rah, masih ada terucap lamnya. Jadi nggak perlu ya, Ustaz dan Ustazah. Ar-Rahman, ya saya pikir sudah paham semua lah. Ini hanya pengulangan seperti itu. Kemudian huruf ta, at-ta-ibun, at-ta-ibun. Kemudian huruf dad, wad-duha, wad-duha. Kemudian huruf dha, wadzakirin. Kemudian huruf nun, ya, wa ilaihin nusyur. Tulisannya wa ilaihil ya, ada lamnya. Tapi ingat ciri-ciri alif lam syamsiyah, lamnya enggak ada tanda sukun dan huruf setelahnya bertasydid. Wa ilaihin nusyur. Huruf dal, minad dahr, minad dahr. Tulisannya minal dahr, bacanya minad dahr. Nah, ya, ini ada kaidah tertulis, ada kaidah dibaca ya, dibaca tidak sebagaimana yang tertulis. Ya, makanya kita baguskan definisi, jangan nganggap remeh itu aja. Karena kalau nganggap remeh satu keilmuan meskipun dasar ini bisa pada tingkatan selanjutnya nanti bisa kena ya, seperti itu. Kemudian sin, fisilmi, fisilmi. Kemudian dha, minadh-dhalimin, minadh-dhalimin. Kemudian huruf zai, waz-zaitun, waz-zaitun. Kemudian huruf syin, wasy-syamsi, wasy-syamsi, wasy-syamsi. Kemudian huruf lam yang terakhir, wal-layli idha yaghsha, wal-layli, wal-layli. Ya, tertulisnya ya, lamnya ada dua, jadi lam yang pertama aja udah kita ngucapin ya, lam yang kedua aja gitu. Wal-layli, jangan sampai double lam seperti itu. Baik, sudah di akhir pertemuan. Meskipun pada bab ini masih ada beberapa bait yang menjelaskan tentang hukmula mi'al wala mil fi'li, tapi waktu sudah 11:02, kita cukupkan materi kita sampai di sini karena kita akan ada agenda bertalaki suratul Fatihah. Ya, oleh Ustazah Nuraini Siti Solihah. Namun saya cek dulu kepada Al Ustadz ataupun yang ikhwan, dipersilahkan untuk lift, dipersilahkan untuk istirahat terlebih dahulu atau istirahat duluan. Ya, karena hari ini Ustazah, ada ustazah yang akan bertalaki untuk kenyamanan kita bersama. Silakan Ustaz. Sebentar saya cek. Ya, udah enggak ada lagi. Silakan. Ustazah Nur Aini. Ya, dihidupkan audionya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iya. Yaunya Ustazah, yaunya kan huruf lin ya. Jadi lembut saja Ustazah. Maliki yaumiddin. Jangan disentak. Silakan diulang. Maliki yaumiddin. Ahsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang sudah hadir pada pertemuan yang ke-9 ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Jika ada pertanyaan silakan dilayangkan. Silakan ditanyakan melalui Japri ataupun di grup untuk sama-sama kita belajar menambah keilmuan kita. Pada akhirnya saya berdoa kepada semua ustazah dan ustaz untuk agar Allah memberikan keberkahan waktu ya, dan keberkahan umur dalam mempelajari setiap ilmu-ilmu Allah. Dalam hal ini kita sedang konsen dalam urusan tajwid, dan urusan tajwid ini sebagaimana yang kita sampaikan di pengantar ilmu tajwid di pertemuan yang pertama adalah ilmu yang termasuk dari ilmu-ilmu yang mulia ya, selain tauhid dan lain-lain. Karena kenapa? Berkaitan langsung dengan kalamullah ya Allah. Ya. Karena berkaitan langsung dengan kalamullah. Kita sekarang sedang mempelajari satu ilmu yang karena ilmu tersebut buat kita makin dekat atau makin jauh sama Allah. Makin dekat ya. Makin hafal Quran, makin sering murojaah, makin hati-hati ya bacanya, seperti itu. Saya pikir ini adalah sebuah kebaikan yang perlu kita rawat semangatnya, seperti itu ya. Saling mendoakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.